Kota Jayapura, Papua, telah diguncang 174 gempa susulan sejak gempa utama magnitudo 4,9 mengguncang wilayah itu pada Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023, dini hari. Dari ratusan gempa susulan itu, terdapat gempa magnitudo 5,2 yang terjadi pada pukul 21.55 waktu Indonesia Timur. Akibat intensitas terjadinya gempa yang sering, sejumlah warga di Jayapura ketakutan untuk beristirahat. Kondisi kami sekarang. Gempa yang terjadi di Jayapura pada tanggal 3 Januari tahun 2023 pukul 19.55 waktu Indonesia Barat atau pukul 21.55 waktu Indonesia Timur menimbulkan keresahan warga setempat. Bukan hanya karena memiliki magnitudo terbesar 5,2 sejak rakyat gempa tanggal 2 Januari tahun 2023, tapi karena munculnya fenomena alam lain, yaitu air laut surut. Turun sudah. Ini turun sudah. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Dok 2 Jayapura, Heri Purnomo, mengatakan air laut yang surut tidak berhubungan dengan gempa besar tersebut. Kondisi pasang surut air laut di wilayah Kota Jayapura saat ini sedang menuju surut dengan puncak surut air laut pada tanggal 3 Januari tahun 2023 pukul 23 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 0,2 meter. Sudah surut, kasihan. Kota Jayapura, situasi air surut di hall. Kebetulan sudah sampai semua ini.